Alhamdulillah. Alhamdulillah yang paling kita yang Assalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala hadis zaman. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu anil ismiyati wal-jihati wal-zamani wal-makan. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahi al-aman. Al-Qa'il fi kitabihi al-Qur'an, wa in ta'attana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Masyaallah hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurahkan karunia nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah dan ketenangan. Salah satu ibadah yang wajib kita laksanakan saat ini yakni sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya petunjuk dan kemerdekaan yang hakiki bagi kita semua sebagai umatnya. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku khotib pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk senantiasa mengajak dan mengingatkan perihal pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya merupakan fondasi dalam menjalani hidup yang benar di dunia dan menjadi bekal kelak di akhirat. Mari kita sama-sama ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an perihal takwa yang akan kita jadikan bekal di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak semua orang khususnya umat Islam mampu beribadah dengan tenang karena situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama manusia di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi utama diciptakan kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah dengan menyembah kepadanya. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Agar kualitas ibadah yang kita lakukan bisa berhasil dengan maksimal,
Tentu ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi faktor penting. Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup dengan keimanan saja. Kuatkan keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan agar ibadah bisa dilaksanakan dengan khusyuk, dengan tenang. Dan alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari COVID yang menjadikan ibadah kita tidak tenang. Semua hal ini, masyaallah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, patut dan harus kita syukuri serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan karunia ini yang pada akhirnya kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Dengan terus bersyukur dan merawat situasi dan kondisi ini, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Masyaallah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentu tidak mudah, terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi saat ini. Selain bermanfaat untuk hal positif, kemudahan menyebarkan informasi di era digital juga rawan diselewengkan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam beragama dan berbangsa. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang dan menggerakkan orang untuk bisa dipengaruhi, namun propaganda melalui internet khususnya media sosial akan terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara yang telah diwariskan pada pendiri bangsa. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan transnasional melakukan penetrasi untuk mengubah tatanan beragama dan berbangsa yang ideal bagi bangsa Indonesia ini. Hal ini tentu harus kita waspadai bersama dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan digital kepada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat cinta tanah air harus terus dikeluarkan di dunia nyata dan di dunia maya. Kalimat bijak, kubur watan minal iman. Cinta tanah air atau nasionalisme adalah sebagian dari iman. Perlu kita contoh dari Rasulullah SAW juga dalam mengingatkan untuk tetap cinta kepada negeri sendiri. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis dari penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menyebutkan Adi bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atyabaki min baladin, ma atyabaki min baladin wa habbaki ilayya, walaula anna qawmi akhrajuni minki ma sakantu ghayraki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau Mekah sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai
seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari hadis ini kita tahu bahwa bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupan seseorang. Berbagai usaha dilakukan oleh orang yang merantau jauh untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Tanah air adalah tempat yang paling dirindukan, sehingga perlu untuk dipertahankan keamanan dan kemerdekaannya. Karena darinya banyak kenangan indah yang tidak ingin dirusak dengan hal-hal yang buruk. Masyaallah, hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya bulan Agustus ini yang memuat sejarah penting proklamasi kemerdekaan setelah mengalami penjajahan berabad-abad, seyogyanya menjadi momentum yang spesial bagi bangsa Indonesia. Maka kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif sesuai dengan posisi kita masing-masing. Yang petani, mari terus bekerja untuk menjadi pahlawan pangan di era modern ini. Yang menjadi guru, mari terus didik para generasi bangsa untuk menjadi penerus tongkat estafet peradaban luhur, termasuk para pelajar, mahasiswa, generasi muda, para remaja, untuk mari terus tingkatkan kualitas diri dengan belajar untuk terus meralat kemerdekaan dan keamanan negara ini sampai akhir nanti. Dan tentunya semua profesi harus bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, dan orang yang merupakan sejarah bagaimana bangsa ini didirikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah merusak tatanan damai ini. Kita harus melihat masa lalu bekal menatap masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ataupun akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara ini. Kita bisa belajar dari kasus negara-negara lain seperti di Timur Tengah yang kini banyak dilanda konflik dan peperangan, beribadah susah dan menguatkan keimanan pun sangat sulit. Semoga kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia ini bisa kita pertahankan, sehingga keamanan akan terus kita rasakan, yang berbuah kepada semakin kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-'azhim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa astaghfiruhu innahu huwal
Alhamdulillah, hamdan kama amara syadra la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada fihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasallat aynuhu bi nadari wa أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا فواحش ما سار وما بطر وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه في نفسه واتسنى بملائكة مدسم فقال تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ bil alamin innaka hamidum majid. Allahumma waffiq 'anil khulafa'ir rashidin alladhina qadaw bil haqq wa banu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ali sittat al-mutawwibin lil 'asharat al-kiram wa an sa'i ashabi nabiyyika ajma'in wa 'ali tabi'in wa tabi'in اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم.